bisa dibilang revenge match. Revenge match. Alter ego Artek. Ayas ya? Mana Arteknya? Itu kenapa ada bocah SMA tidur di situ? Saya nggak suka itu. Ya sudah bangun, oke. Terima kasih. Maklum depresi kalah soalnya. Emang kan kayak gitu. Padahal itu teman kamu sendiri loh. Yang tidur anak. Oh iya, itu teman kamu loh. Sendiri, satu tim sama kamu. Saya enggak kenal. Gimana tuh? Soalnya dia ngalahin saya tadi. Waduh. Saya berarti artinya kamu kurang jago. Iya. Saya garam sama dia, enggak mau. Enggak mau. Tuh saya dikasih jari tengah loh, enggak sopan kan? Aduh. Anak SMA udah kayak gitu ya? Iya. Waduh. Emang udah terjerumus pergaulan bebas dia ini. Nampaknya kita masih menunggu ya, dua pemain masih menunggu. Ya. Oke, pada ke toilet mungkin. Arteknya lagi ke toilet. Bahas-bahas dulu nih. Oke, ngomong apa nih? Coba kamu buka topik deh, saya nggak bisa. Hah? Kamu nggak bisa buka topik? Iya. Aduh. Terlalu cukup. Parah sekali kamu. Kamu buka topik tadi untuk Manga 12 ini di pool apa tadi? Saya pool B tadi. Pool B tadi? Iya. Kalah sama? Kalahnya sama di level skits. Terus masuk loser bracket udah di... Udah hampir ini, udah hampir di pojok-pojok tapi lawan. Pojok-pojok? Bigetron Mastas. Oh, Mastas. Ah. Pemain dari Surabaya juga. Itu idola ya? Saya itu. Mana orangnya? Oh, idola kamu. Kamu suka dia? Mana orangnya? Enggak ada. Mana orangnya? Kamu jangan pura-pura kamu cari muka kamu di stream ya. Waduh. Tapi sedikit-sedikit kita membahas si Derivas Ayase ini. Iya. Salah satu pemain yang dulu hiatus terus balik lagi ya. Dan sekarang bersama dengan timnya di bawah naungan dari Vals. Betul sekali. Yang pemain-pemainnya masuk posisi banyak juga tadi. Iya, top 8. Ada dari Vals Kid. Sama Ayase ya. Ayase. ATM Michael. Juga tadi ya. ATM. Iya. Iya mungkin. Oke. Aduh, nampaknya alter ego Artek tidak terlihat di mana-mana. Mungkin dia sedang bersemedi dulu. Ya, dia mungkin gugup ya mungkin ya. Ilmu, woi dia bersama baru gengnya dia. Baru ngomongin ini. Oke. Oh, tos-tosan nih dari pasti. Wah, bro, what's up bro? Yeah. Pakai ini apa? Apa namanya ini? Apa sih yang kayak gini-gini? Brofis. Brofis. Aduh, gimana kamu gak tahu itu? Di Manado gak ada brofis soalnya. Ya, apa namanya kok di Manado? Ikan fis. Oh, ikan. Gak lah aja. Gak ada. Oke, kita sampai di penghujung grand final. Dan kali ini membawa supporter masing-masing. Alter Ego Artek. Dan dari Pals Ayase. Di belakangnya sudah ada teman-temannya dia. Ada teman-teman dari Pals yang ada teman-teman pergaulannya Artek. Welcome. Karena Artek ini pergaulan bebas. Iya, bebas sekali dia bergaulnya emang. Pakai apa? Brian Fury. Oh, langsung saja. Brian. Tak ragu-ragu ya, langsung aja. Tak ragu-ragu. Wah. Jadi di sini Alter Ego Artek harus melakukan riset. Kamu nggak usah sosok foto bagus deh. Ini komentator. Oh enggak, kamu salah paham kamu. Kamu yang minta barusan. Star Syndrome. Waduh. Oke, ini grand final ya? Iya. Artek pakai Brian ya tadi ya? Enggak, Jack. Oh, tuh kan Jack. Kamu ngamatin. Ini ada L-nya, losers. Oh saya tahu. Kok? Saya udah lebih ini ya, losers ya. Tapi gak apa, ini maksudnya losers back ya. Oke, Alter Ego Artek harus mengejar reset melawan dari Vals Ayase. Di grand final kali ini. Perjuangannya Artek berat berarti nih, kalau harus nyari 6 poin berarti dia. Sudah ya, benar sekali. Dia harus menang 6 poin. Langsung diserang, tapi life advantage dipegang oleh Alter Ego Artek di sini. Tunggu soal dilepas, nice throw break. Bawa lagi ke tembok. Wall carry-nya bagus banget. Wall carry-nya, saya tidak tahu bagus atau tidak. Bagus juga. Bagus sih, karena dia susah itu nggak gampang. Susah ya? Oh. Bagus sekali bro. Oh. Dua. Oh, aja. Akankah ini Mahirat? Rage. Harusnya selesai ya. Ketawanya. Jadi itu saya. Oke, okay, satu. Satu ronde untuk Artek. Satu ronde dipegang oleh Alter Ego Artek. Akankah dari pas Ayase ya? Mulai panas mesin ya? Baru awal-awal. Oh, gergajinya udah keluar. Oh! Nice, power break. Oh, di panik.
Nice throw break dari Ayase. Lagi nyerang modal. Dua kali loh itu. Reflex yang sangat baik dimiliki oleh dari Mas Ayase ini. Dan lagi dapat bonus. Oke. Okay. Level manage. Race drive 50-50. Tebak. Oh. Nice dunk. Nice dunk. Tadi terbunyi. Ha! Itu jaga sih yang ini. Yang sama kayak Tommy tadi. UF44. Oh iya. Tapi di cancel oleh 4. Karena kalah cepat. Oke, diangkat lagi. Nice. Dibuka saya dengan combo dari pas Ayase. Oke, okay, di low lagi. Oke, okay, spacing dari kedua pemain. Tapi di sini Alter Ego Artek kekurangan darah dan dari pas Ayase dalam posisi advantage. Oke, okay. Nice blow. Oh, nice blow. Dibawa ke tembok. Hampir di grab. Kasih kepala. Lepas. Dikasih kepala. Dua. Dibalas lagi, dilepas lagi. Langsung jauhan dua-dua. Udah mau race satu barusan. Ternyata orang tidak menarkis bawah. Iya. Sama seperti kejadian Tommy tadi ya. Betul. Namanya terlalu berisiko emang kalau seperti itu ya. Jeff 2-1. Oh, nice spacing lah. Wow, conversion. Gitu ya? Iya, karena trade. Jadi tidak ada cooldown dari rep satunya. Oh, oke. Okay. Wow, ditutup saja kayak banteng. Colek. Colek lagi dong. Ditendang dong. Dilawan. Oke, okay. Keluar langsung gergajinya. Tapi balik lagi. Nice. Sengisut gitu kan dari Mas Ayase. Jadi Mas Ayase, one less mix-up untuk dari Mas. Terus-terusan kasih low ya. Jadi satu poin dipegang oleh Alter Ego Artek ya. Kosong, masih lima lagi kalau mau menang. Masih lima lagi ya. Tapi di sini kelihatan si Ayase sendiri tidak seagresif yang sebelumnya. Ya, atau mungkin dalam masih tahap membaca? Masih dalam tahap membaca mungkin. Kamu sok tahu sekali. Kamu yang ngomong duluan. Ya udah. Saya mengikuti. Oh iya. Mungkin itu masih dalam tahap. Oke. Alter Ego Artek memimpin 1 poin. Dan dia masih perlu melakukan riset. Riset. Jauh lah, masih jauh. Jauh, masih jauh. Perjalanan kamu masih panjang, tidak semulus Ayase. Oke, tibak. Bonuskan saja. Serang lagi. Oke. Dilo lagi. Salah manis. Masih lagi, tapi life advantage masih dipegang Artek. Kali ini kepalanya kena. Tidak dibalikin kali ini. Tidak dibalikin. Oke. Okay. Dilempar lagi. Nggak jadi dilempar. Ayase mempunyai rage yang sangat berbahaya. Di sisi lain Artek sendiri dalam posisi tidak punya rage. Waduh, gak ditundukin. Satu round. Gak ditunduk, oh iya. FF1 kan kena itu? Iya, FF1 tapi dia sempet bangun. Oh iya, di delay ya? Oh iya. Wow, langsung di DF2 saja loh. DF2-nya sangat namun ya. Iya. Langsung, wow pressure. Artek memilih untuk tunduk. Waduh. Space-nya sangat bagus ya dari Artek sendiri. Akhirnya dibawa lagi ke wall pressure. Langsung saya ditutup. Pasti tadi nampaknya Ayase cuma terbang ya? Mencoba terbang, iya, coba terbang. Di langsung ditendang. Serang lagi. Rico Artek. Ayase ini nama apa ya? Apa? Ayase. Waduh, saya kurang tahu kalau ini nama-nama... Kamu kurang pergaulan ya? Bukan itu maksudnya, nama-nama Jepang. Saya ngerti, tenang. Oke. Setengah darah aja. Udah setengah darah aja. Dari Mas Ayase. 2-1. Power Crash! Akan kayak ini mengenai run. Dia bisa dikonversi combo ya? Namanya dari tadi Artek melakukan grab dan dilepas terus dari tadi. Belum ada grab yang masuk. Sampai sekarang. Bonus aja. Dapat bonus. Nice slow dari Pas Ayase. Mulai mengejar ketinggalannya. Iya. Biru. Dibak lagi. Bonus dong. Saya suka yang grab tadi ya. Oke, ada satu. Dua. Dev2 lagi. Dibawa ke demo. Akan kayak gini mengakhiri round. Oke. Alter Ego Artek. 2 poin. 1 poin lagi untuk melakukan riset. Poin melakukan riset benar. Iya. Langsung minum lagi. Nampaknya Artek mulai offensive. Untuk mengejar ketinggalan yang ada, harus kerja keras. Unworking. Tiba-tiba Ayase dari sepanjang permainan di turnamen, dia mengeluarkan Armor King sekarang. Itu karakter lamanya dia. Iya. Dulu dia pakai Armor King untuk tag-tag 2. Dia sempat pakai, Armor King Miguel kalau nggak salah dulu. Kalau nggak salah. Saya pernah lawan dulu. Pernah lawan. Kira-kira ini bercanda, ngetes doang.
alter ego Artek dari fans Ayas ya. Tapi kali ini dengan Armor King. Saya belum pernah Armor King-nya nih. Sama apakah ada serangan-serangan yang bisa sama di dia di tangan tuh, saya belum pernah melihat dia pakai Armor King. Oh iya, enggak apa-apa. Kamu gimana? Kurang pergaulan kau. Ini diserang bawah. Oke. Langsung saya dibuka oleh. Kalau dilihat dari sisi spacing sendiri, nampaknya Armor King ini bisa menutupi jarak pressure yang bagus untuk Jack sendiri ya. Karena Armor King, seperti itu. Di-grab aja. Wah, sayang sekali. Tidak jadi Shining Wizard tapi. Tapi cukup untuk mengalahkan Alter Ego Artek. Satu poin dipimpin oleh Armor King. Wow, nice block. Angka ini dibawa ke tembok. Sampai ke tembok. Jauh banget sih. Lagi, dua lagi. Bombardir. Buset. Perfect. Alter Ego Artek. Banget ya. Langsung di pressure di tembok, tidak dikasih ampun. Nampaknya Ayase masih mencari-cari tempo untuk menyerang Jack sendiri. Iya. Karena ada pergantian karakter kan. Tapi di satu sisi Ayase masih punya ruang juga untuk melakukan ini. Karena adaptasi. Iya, dia masih bisa reset. Banyak, iya. Iya. Sedangkan Artek sendiri, dia harus menang. Nggak boleh kalah. Karena dia nggak bisa reset. Harus reset. Santai aja. Santai. Saya gugup. Waduh, okay, yang dua lagi itu. Diangkat. Alter Ego Artek diangkat lagi. Satu ronde lagi untuk reset. Untuk reset. Kamu tahu kenapa saya salah ngomong? Apa? Kamu ngomongnya sedikit. Sedikit? Iya. Oh ya, ngapa-ngapa. Saya capeknya mengikuti aja. Oh ya udah. Oke. Okay. Low lagi. Oke, kena lagi. Di low. Oh, dark uppercut. Sayang sekali tidak dilanjutkan combo ya. Nice punish banget dari Artek sendiri. Tapi di sini Ayase punya rage ya. Yang terdesak. Oh, nice one. Nice. Dua kali. Rest drive. Reset dilakukan oleh Artek. Dan akhirnya dalam posisi imbang sekarang ya. The grand final dari Vals Ayase melawan Alter Ego Artek. Balik lagi Alisa. Tadi hanya mengetes. Tadi ngetes. Oh, dan kebetulan arenanya last day on earth. Karena ini sudah grand final. Harusnya itu yang terakhir berarti. Iya. Ya udah enggak apa-apa, ini udah terakhir kok. Oke. Maaf. Alter Ego Artek dari Mas Ayase grand final. Tadi Alter Ego Artek mengejar dengan baik gitu ya. Iya. Tidak dikasih ampun loh sebenarnya tadi. Bagus banget. Artek sangat bermain offensive. Dan tinggal ke final dibuka dengan serangan oleh dari pas Ayase. Langsung aja. Setengah darah lebih udah. Nampaknya Artek mempelajari kesalahan yang sebelumnya ya. Karena dia sempat terkena serangan itu juga tadi. Wall pressure. Ada satu. Kenapa kamu menari balet? Oke. Lagi? Siapa yang... Kita lihat. Nice sekali, duck. Padahal dari tadi tidak digunakan loh yang tadi. Iya, padahal ada pilihan mid juga. Yeah. Oh, langsung saya dibalas dengan 4. Empat ya, Dek? Iya, empat benar. Di low lagi. Conversion. Di bawah saya ke tembok. Sayang sekali posisi temboknya. Tidak apa. Bisa di-efektal. Lagunya sangat menggairah. Aduh, dia. Kena dong. Wah, sayang sekali Ayase. Coba kamu terusin tadi. Akhirnya satu poin dipegang oleh Alter Ego. Tapi tadi memang kalau dilanjutin juga resiko. Iya, tapi kan udah on hit tadi. Debug. Yeah. Nice. Special wake up yang hanya dimiliki oleh Alisa sendiri. Below lagi. Dua pemain mulai jaga jarak. Tidak ditangkap. Nampaknya Artek mengantisipasi itu hanya ketika di tembok saja. Akankah ini mau ke tembok? Harusnya. Di carry dong. Sayang sekali. Sekali lagi kena kan di tembok. Sayang sekali dari fans Ayase. Akhirnya Artek. Dan dalam posisi advantage. Ya, karena dia memimpin 1-0. 1-0.
gampang. Oh, langsung rematch aja. Langsung rematch. Boleh. Round 1. Oke. Oke. DF2. Langsung dibawa. Oh, mungkin karena mereka ingin less day on earth. Iya, benar juga. Karena punya enak stage lagi. Baru, ya. Iya. Wah. Oh, gergaji. Oh, bisa begitu ngomongnya. Saya juga baru tahu loh. Oh. Oh, sayang sekali tidak dipanjang dengan baik. Koplot. Dibawa ke depan. Oh. Bisa. Oh. Oke. Okay. Dilempar. Oh, tidak dilempar kepalanya. Wah. Nah, makanya dari tadi, dari Mas Ayasa sendiri, gerakan yang melempar kepala tidak dilempar kepalanya. Tidak sampai kelar. Iya. Yeah. Oh. Oh. Raise art. Oh, aduh, itu lagi untuk kedua kalinya. Alter Ego Artek. Bisa. Wow. Tahu ya, bisa tahu itu ya dia. Mungkin gara-gara artinya adalah kalau dari Mas Ayase itu cukup agresif dalam menyerang. Ah, iya. Iya. Oh, wow, nice combination lagi. Combo. Combo-wombo. Sakit banget. Colek-colek dulu. Wow, diseruduk. Colek. Ah, sayang sekali kena counter. Dibawa langsung ke tembok. Dibawa langsung oleh Ayase. Oh, nice. Sampai tembok akhirnya. Wow. Kau lagi? Ini bisa mungkin bisa comeback nih. Wah, akankah ini? Dikit lagi. Wah, posisi tembaknya. Nice. Wah, nice punish. Nice punish. Proper punish dari Mas Ayase. Ayase melakukan perlawanan. Oh. Wah. Oke, kurang sabar. Kurang sabar ya. Serangan yang baik tapi. Artek mulai menjaga jarak. Iya. Wah, oh, nice. Sangat sabar dan berbuah hasil ya. Bisa diangkat dan dibawa ke tembok loh. Oke. Okay. Oh, nice punish. Oh, aduh, kurang optimal lagi. Oh, wow. Oh, bisa. Apa yang terjadi ya? Itu? Kadang-kadang mungkin. Iya, Tekken memang nggak bisa dibaca. Tekken memang nggak bisa dibaca. Itulah Tekken. Oh, FF1. Untuk atau gimana tuh? Satu ronde lagi untuk 2 poin. Alter Ego Artek ya. Lagi. Wah. Oh. Manis. Oke, kali. Wow, di manis lagi. What? Kena. Ikimas. Oh, lagi nunduk posisinya. Oh iya, posisinya lagi nunduk. Ada high crush-nya. Wow. Oke. Okay. 4. Bawa lagi. Wah. Langsung dibawa ke posisi wall pressure di sini. Tidak dibiarkan lari, oh, apalagi dibiarkan lari. Di ujung stage. Ini tempat yang sangat berbahaya. Karena mau lari, wow, ada. Bagus banget serahan itu kaburnya. Ya. Oke. Okay. Wah, dampaknya mulai. Wah, sayang sekali. Langsung sekali. Stop kamu. Wah, di F2 saja. Akhirnya Artek memimpin 2-0. Langsung rematch lagi ya. Langsung rematch lagi. Dan hanya perlu satu kali lagi, artinya untuk menjadi juara. Ya. Sekarang Ayase perlu mengejar 3 lagi. Mengejar 3. Oke, okay, next break. Akhirnya berpindah posisi wall pressure. Untuk Alter Ego Artek. Oh, nice, oh. Nice force. Wah, oh, langsung diangkat aja. Ya. Emang jaraknya itu sangat jauh ya untuk karakter. Aduh, wall-nya jelek. Wah, oh, langsung aja hop-kick. Akhirnya, satu poin dipimpin oleh dari pas Ayase. Fight. Okay. Wah, Red. Udah pemain mulai relax ya pemain. Iya. Oh. Wah. Biru. Just frame launcher. Sangat sakit kalau ke tembok. Iya, benar ke tembok. Ah. Oh, damage-nya sakit sekali, Mas. Di wall susah ya dia. Wah, kena damage satu lagi. Oh. Wah. Arthur Ego Artek. Wah, menyerang dengan sangat beringas ya. Beringas banget. Lagi. Oh, nice throw break. Nice throw break. Dari tadi loh. Oh, itu bisa gak kena. Masih tetap konsisten dengan throw break. Oh, throw break lagi dibalas. Saling grab-grab. Saling grab-grab. Oh, oke. Setidaknya dipanis, walau tersedia ya. Oh, nice throw break lagi oleh Ayase. Sampai sekarang tidak ada throw yang masuk. Baru 3 yang dua-duanya. Belum ada masuk. Oh, nice. Tapi lagi. Oh. Tapi belum mati ya? Belum mati. Masih lumayan. Oh, jauh. Justru sekarang Artek punya rage. Punya rage cuma lancar. Dan dalam posisi darah yang cukup lumayan. Aduh. Wow. Nice serangan yang bagus dari Mas Ayase ya. Fight. Oh. Kurang sabar. Wah, jauh banget.
sangat optimal. Low. Wow, dua kali kena jurus yang sama. Nice punish. Wow. Wah, sakit sekali ini pasti. Tinggal sedikit dua-duanya ambil harus negaranya. Akhirnya, tapi di sisi lain Ayase lagi di punya serangan rage. Waduh. Oh, kamu mau tidurin robot dong. Oh, nice. Dari pas Ayase. Mengejar nih. Mengejar keserangan nih. Iya. Namanya Aren tadi nunduk ya? Kayaknya nunduk ya, dia mungkin. Aduh. Udah kenal low-nya beberapa kali mungkin ya. Langsung itu penentuan sekali itu padahal. Akhirnya di stop lagi oleh Ayase di situ ya. Dan Ayase mengejar. Ayase kelihatan tegang. Iya. Kedua-dua pemain tegang. Dan bahkan supporternya pun tidak bersuara sama sekali. Saking tegang. Wah, langsung itu bersuara. Suaranya tuh. Pancingan, pancingan. Mantap. Dan di sini posisinya advantage dipegang oleh Alter Ego Artek. Iya, 2-1 ya. Tapi secara momentum dipegang oleh Ayase. Karena dia baru menang. Iya. Oh, salah manis. Oke, okay, nice manis. Oh. Oh, unblockable. Unblockable. Sesuatu yang tidak terkira. Oh, one lagi. Wow. Aduh. Nice. Dipanis lagi. Oh, langsung tinggal sedikit darahnya. Langsung masuk. Nice. Nice, serangan dari dibuka oleh dari Pangayas ya langsung. Yes. Wah, oh, ada dua lagi. Dua lagi. Oh, on top. Oh, nampaknya Ateng melihat tadi. Jangan-jangan dia lompat atau apa. Wah, jauh sekali wall carry-nya ya. Oke, okay, dia berhentikan pokoknya. Oh, kedua pemain mulai sabar. Mulai spacing. Karena mulai tegang kedua. Wow, ya, oh, sayang sekali. Jarak yang diukur dengan baik oleh Arte ya. Iya. Oh, bangun dari satu belakang. Poin oleh Alter Ego Arte. Ayo, kalian berdua pasti bisa. Oh, bawa. Oh, ditahan. Ditahan ya? Poking-poking kedua pemain. Wow, terap. Sayang sekali dalam posisi floating ya. Tapi... Okay. Ayase di sini mulai spacing ya? Iya, mulai spacingnya mulai lebih dijaga. Karena mungkin udah mulai terasa pressure-nya. Iya. Oh, terap. Masih menyerang. Aduh, far. Sayang sekali gak kena ini. Di DF2 dong. Eh, salah itu untuk dua serangan yang sama dipanis seperti itu sepertinya. Memang... Apa itu? Itu panisnya? Harusnya bukan. Harusnya bukan. Tapi Artek untuk keluarin DF2 emang. Nah, oh, jadi kita okay. Gak ngerti juga. Oh, gak ngerti? Kenapa kamu sok tahu? Gak ngerti. FF1. Nice. Udah doanya dari ini. Oh, oh, nice mid oleh Alter Ego Artek. Round 4. Fight. Wow, oh, akhirnya nice di-block ya. Waduh. Setelah sekian digunakan, akhirnya di-block dalam pembukaan round loh. Lagi. Apakah Artek bisa menutup rondenya ini? Waduh. Wah, wow. Dalam posisi tertekan Ayase ini. Oh, ada tinggal. Oh, aduh, gimana nih? Oh, wah, nice, nice, nice. Akan ga? Race ramp-nya masuk. Waduh, waduh, sayang sekali temboknya. Apakah bisa comeback ini? Ini dikit banget, sengit banget ya. Dikit banget. Waduh! Alter Ego Artek memenangkan pertandingan. Grand Final dimenangkan oleh Artek. Alter Ego Artek. Juara satu. Iya, juara satu. Coba lagi next time. Padahal dari track-nya mulus sekali ya sebenarnya. Kaitannya bisa ngejar. Dan si Ayase ini sempat mengalahkan Artek sebelumnya. Tadi dia mengalahkan Artek masuk loser dan ya. Dan kayaknya tadi itu. Temboknya tidak bersahabat. Wah, memang Tekken begitu iya, memang. Harus bisa diadaptasi. Tapi, ya. Sudah yang kalah bisa latihan lagi untuk menjadi lebih baik. Betul, contohnya congratulations untuk juara satu. Congratulations. Dan sekian dari acara kami. Nantikan acara event-event berikutnya Tekken di Advance Guard dan ESL Indonesia Championship. Saya Vivaldi, saya Mangga 2 Player Abi dan kami signing out. Thank you. Thank you.